Yo, what's up sobat Indonesia, akan bermain game Android offline lagi ya. Tentu saja yang saya posting 90% game Android offline lah. 10% game Android online. Game ini hadiah, ini dapat dari teman saya. Tapi sebelum masuk ke gamenya, saya intro dulu ya. Nah, kita sudah masuk ke gamenya nih. Game ini bisa dimainin offline maupun online. Tapi kita pilih yang offline aja seperti biasa, karena saya lebih suka ke yang offline game. Tapi offline HD gitu. Di sini ada macam-macam role ya. Role-nya Kenik, Rogue, Cleric, Mage, Nets Commander atau Warrior. Jadi kalian bebaslah pilih karakter yang mana, role yang mana maksud saya. Asal ya intinya favorit kalian yang mana lah, yang kira-kira wow lah kira-kira gitu. Nah, ini seperti game RPG yang ukurannya gede. Kalau ini sih ukurannya cuma 600 MB. Full install mungkin 700 MB-an. Tapi dengan ukuran segitu dijaminlah ini worth it banget cuy mainnya. Kalau di Android, wah ini keren. Menurut saya ya keren gitu. Saya lebih suka ke Rogue, jadi saya pilih ke Rogue aja. Rogue ini macam assassin ya, jadi saya pilih ke yang assassin gitu. Karena favorit saya itu kalau di MOBA itu assassin. Nah, untuk mukanya kalian bisa edit sendiri atau milih sendiri ya. Ini udah disediain. Kalian bisa mau ngedit atau diperbaiki mukanya gitu. Jadi bebas lah, terserah kalian. Nah, kalau sebagus mungkin lah editan mukanya gitu. Ini saya juga ingin ngedit dulu ya. Nah, seperti ini nih editannya. Untuk rambut cuma sedia 4 ya. Mungkin kalau udah tamat atau udah jauh pasti banyak lah untuk rambut. Untuk mata pun bisa kalian jadiin alien ya mukanya. Dijelek-jelekin pun biar nambah good gitu. Jadi kita belum masuk ke gamenya. Sebentar, saya edit dulu ya sebentar. Tapi untuk editannya sih kurang full ya. Jadi nggak bisa dibagusin lah, jadi nggak bisa wow gitu, nggak bisa cantik, cuma sudah sewajarnya gitulah mukanya. Di sini kita cuma bisa ngedit sedikit ya, cuma bisa bagian hidung, pipi, mata, dagu, seperti itulah. Sebentar saya edit dulu nih. Nah, kalau sudah selesai kita pencet complete aja ya. Namanya untuk si namanya Junet aja, Junet. Nah, ini kita pilih yang Junet. Play. Let's go. Nah, seperti inilah game playnya. Wow, lag bro, lag banget coy. Kita setting dulu ya. Jadi ini game bisa disetting sesuai selera kalian, sesuai kemampuan HP kalian ya. Ini dari saya ini lag nih, ini full rata kanan, lag banget. Saya mau benerin dulu kualitas ini supaya mulus. Oh, pantas aja FPS limitnya ini 20, kita rubah nanti ke 60. Nah, ini ke hit, ini ke low. Nah, ini mulus cuk, asli keren.
ini setiap karakter mempunyai skill masing-masing ya, tapi di sini saya belum kebuka skillnya. Kalau sudah jauh mungkin langsung kebuka. Jadi kalian lawan-lawan lah musuh-musuh kayak gini. Nanti bisa dibeli baju atau beri skill, skill baru bisa diedit. Kalau yang mau gamenya saya sudah sediakan di link deskripsi di bawah ya. Dan ini versi mod. Jadi kalian bebas belanja ya. Kalau uangnya sudah mencukupi belanja, belanja nanti bakal nambah dengan sendirinya ya. Waduh, buat jalan situ ternyata. Kita lompat aja. Wah. Asli cuy, ini game keren parah ya. Apalagi kalau udah jauh ya, ini baru satu tempat ini. Mungkin masih banyak tempat lainnya ya. Dari tempat ini juga pemandangannya udah good banget cuy. Keren asli. Cuma cara bertarungnya itu agak kaku sedikit. Tapi untuk kualitas ini game keren. Kualitas, waduh, ini asli keren abis. Ada pintu kemana saja juga, bukan pintu kemana saja sih, ini cuma di beri pelindung. Waduh, kita lawan raja cuk. Lompat, lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi. Kalau gini terus ini gak asli, ini gak udah-udah ini. Gak ada capeknya, jadi terpaksa lah kita lawan aja lah. Waduh, jantar deh. Kena kutukan. Wih, nadanya serem banget cu. Dan ini juga pun nge-lag. Wah, lawan hantu kah? Black Guard. Waduh, ngeri juga sih. Ini game RPG, tapi ada kualitas horornya ya. Jadi ini nadanya serem abis lah. Nadanya dari mulai nada awal sampai nada nada gameplaynya ini asli nyeremin banget cu. Apalagi kalau full volume dan mainnya di luar gitu, serem asli. Gimana cara lawannya ya? Baru juga level 2 ini. Aduh, ini keras banget nih. Tuh, lihat ini keras, cu. Dia ngebacok cuma cepat banget habisin, sedangkan kita ini keras banget. Wah, ini awalan udah diberi lawan raja-raja gini ya. Kita beseret, beseret aja lah. Asli ini enggak tahu cara lawannya lah. Damage-nya, aduh, damage-nya gede parah sih. Kita cuma 12, dapat 12 lagi. Paling gede 12 ya. Gak ada damage kuningnya nih. Kalau tadi ada damage kuning, sekarang cuma 12, 12 doang. 12, 11. Waduh, sekarat, cuy. Waduh, sekali bacok doang. Padahal masih agak banyak. Ah, terpaksa kita return again. Jauh banget asli. Baliknya jauh banget. Tapi levelnya ini ngikutin levelnya. Attackmentnya di reset lagi. Cuma levelnya gak di reset ya, level 2. Nah cu, lihat cu, ini bagus banget. Tampilannya gila, macam game RPG online. Asli keren. Tapi nge-lag sih. Nanti kita turunin lagi lah grafiknya. Tapi kalau buat record grafiknya ini aja lah. Ini udah HD kalau buat di record. Cuma nge-lag doang sih.
Biasanya panas banget. Lawan lagi musuh-musuh ini nih. Ini seperti kerajaan yang sudah punah ya. Jadi kita lawan lawan para-para tentara hantu, tentara iblis ya. Kayak tadi, nah ya. Oh ternyata bisa lewat sini ya. Oh ternyata lewat sini jalannya. Oh, tadi salah tadi. Kalau tadi salah ya, jadi kalau masih level dikit jangan dulu ke sana ya. Jadi kita harus ngikutin jalan ini nih. Kita lawan yang lemah-lemah dulu, baru lawan yang kuat kalau kita udah kuat. Kalau skillnya sudah kebuka lah. Kita klaim ini, gak tahu fungsinya untuk apalah. Asli ini baru main banget. Lumayan tadi siang, sekarang main lagi. Kalau sekarang sih sebenarnya kuat bedanya gitu. Nah jalannya jalan sini ternyata. Tadi tadi salah banget. Nah kalau ini kan musuhnya tetap musuh, masih musuh lemah. Dan kita dapat damage kuning itu true damage. Damage yang cukup besar lah kalau menurut tim MOBA gitu. Atau physical damage. Ngeri banget kualitas tampilannya. Oh ternyata tadi yang merah itu buat ngejar ya. Wih dia juga make coy. Sangat nah true damage. Oh, mati kau. Klaim saja. Nah seperti ini gameplaynya, asli seru abis. Jangan lupa like dan subscribe karena saya setiap 2 hari sekali bakal upload game HD offline lainnya. Masih banyak sebenarnya yang saya bakal upload. Saya upload 2 hari sekali setiap malam. Lah ini ke tempat yang tadi ya, bukannya ini yang tadi ya. Oh ini cuma beda jalan, kalau tadi kan ngacak, kalau ini ngikutin jalannya. Ada peti ini. Kita dapat apa ya? Oh baju. Baju kan sih, kita cek dulu. Oh armor, oh bukan, ini apa ya? Bisa metal. Apa ini? Ketahulah, kita simpen aja dulu buat nanti, siapa tahu nanti dikasih tahu untuk apa gunanya gitu. Oh ternyata memang gak ada jalan lagi ya, kita harus masuk ke sana dan rawan rajanya. Cuma sekarang bedanya kita level 4, kalau tadi masih level 2. Okelah kita lawan lagi. Nice. Dan ternyata bukan ini rajanya guys, ternyata yang hantu tadi rajanya. Ini kita lawan lagi. Sampai gelap. Langsung gelap asli awannya. Petirnya waduh ngeri banget. Kita gak bisa lewat sini pula. Nih, terpaksa lah kita harus lawan. Gak ada jalan lain. Lawan rajanya ini. Kita harus sering-sering ngebacok ya. Bacok gelap. Oh ternyata gitu gunanya. Jadi yang hijau ini ngepulin semuanya, kalau yang merah darah, kalau yang biru buat item magic ya, belum kebuka di sini skillnya. Nah kalau yang biru buat itu mungkin kalau udah ada skillnya nih, kan di sini ada yang kosong ini untuk skill. Nah mungkin yang biru untuk itu, kalau yang hijau untuk kita ngebacok klip dan lari dan lompat ya. Nah mati juga. Ternyata edge banget coy. Kalau sudah level 4 itu edge banget. Nah ini gila. Keren abis cu. Ya mungkin
Untuk itu saya sampai di sini dulu ya. Sudah terlalu lama saya record, HP saya juga panas banget. Jangan lupa like and subscribe ya, biar saya semangat lah upload-upload game offline lainnya. See you next time, bye-bye.